Welcome back to my channel. Ya, sore ini tanggal 1 Juli 2019 gua punya apa? Kegiatan itu, kegiatan yang gua adakan ngecat velg mobil tapi menggunakan ini. Titan spray paint. Ya, ini bukan endorse. Gua memilih warna Madoras Brown. Madoras Brown gua pilih kodenya 8773 nih guys. Kelihatan kan? Karena gua bosen dengan warna gold. Ya, warna gold ntar kalian lihat gimana bentuk warna gold gua kemarin jelek. Jadi makanya gua apa menggunakan warna coklat ya. Nanti kalian lihat seperti apa. Mulai guys, ini harganya hanya Rp22.000. Gua menggunakannya untuk 4 kaleng itu berapa ya tadi ya? 4 kaleng, 1 clear. Ya, jadi gua gunakan itu 4 kaleng 1 clear cukup untuk 4 kaleng. Bahkan lebih. Guys ya. Jadi jangan skip video gua ini, subscribe, like dan komen dan di-share di media sosial kalian semua. Oke guys. Jangan lupa tanda lonceng biar kalian mendapatkan notifikasi dari video gua yang gua upload terbaru. Biar gua tambah semangat, channel gua terus berkembang. Yang belum subscribe, subscribe. Yang sudah subscribe, klik like ya. Biar viewer gua lebih banyak guys. Oke guys. Stay tune terus di channel gua ini. Jangan skip videonya. Ciao. Ini hasil dari cat pilok guys. Gua melakukan cat pilok nggak terlalu ini, nggak kayak kemarin pakai samurai. Sekarang gua menggunakan ini guys, Ditone spray. Aduh, kelihatan nggak ya? Ditone spray paint. Biasanya gua menggunakan samurai, kalau sekarang pakai Ditone yang warnanya mado apa? Aduh, masih kabur guys. Madoras Brown dengan kode 8733. Ini hasilnya guys, gua pelan-pelan gua puterin ya. Ini dari dekatnya. Cakep guys. Nih, rubannya gue lepas dulu, nanti yang ini gue mau cat juga biar lebih cakep. Warna yang kemarin samurai yang gue gunain ini guys, warna gold. Pinggulnya gue rasa cakep yang ini dibanding gold coklat. Nah gitu guys, kayak jadi kalau orang-orang lihat kan kayak coklat berjalan gitu. Bodo amat. Kalau kalian mau ikutin ngecat di rumah ya silakan, gunain aja. Gua habis untuk 4 pelek ya, untuk 4 pelek itu di Ditone spray paint habis 3-4 ya. Gua beli 4 tuh warna coklat nih. Warna coklat 1 2 3 4. Yang satu ini Ditone spray paint juga, cuman yang clear ini biar biar lebih tahan
satu aja, cukup satu botol. Tadi gue beli sendiri untuk jamur kaca, ya menghemat guys. Ya namanya kita penghematan cat sendiri. Kalau udah ke bengkel itu bisa kena berapa yang cat ya? Bisa lebih mahal gitu. Ya guys, ini hasil catan gua. Ini manual guys, nggak pakai mesin. Ini yang ban belakang. Ini ban depan. Kita cek bagian depan. Ini ban depan kiri, guys. Itu ban belakang. Ini kemarin sempat gua buka peleknya. Gua buka peleknya yang ini nih. Udah keluarin. Ya guys, kemarin sempat gua buka peleknya terus gua cat. Setelah gua buka peleknya, kunci pas gua patah, jadi nggak bisa lagi untuk membuka pelek, untuk ngeluarin pelek terus dicet, nggak bisa lagi. Jadi gua ngecatnya langsung di mobil, masih terpasang di mobil, cuma gua dongkrak ya, begitu hasilnya. Bagi gua sih lumayan cakep hasilnya seperti itu, jadi nggak perlu pakai menggunakan mesin ya. Cuma yang nggak bisa gua cat yang dalamnya, bagian dalamnya nggak bisa gua cat karena belum, nggak dibuka itu peleknya ya. Itu pelek gua udah berapa kali cat karena gua orangnya bosenan, jadi udah bosen ya gua cat aja ya. Biasanya gua pakai samurai itu kan tahan panas, jadi lama juga sih tahannya untuk ngelotokin cat samurai kemarin itu. Pelek gua susah banget, keras ya. Jadi bagi kalian yang mau menghemat ya silakan ikutin cara gua ngecat, hasilnya lumayan, nggak terlalu, ini tergantung kita ngecatnya, jangan posisi anginnya kenceng ya. Dan juga kalau bisa dicuci dulu peleknya, cuci airnya, dibersihin dulu, dikeringin, baru kalian cat peleknya gitu guys. Mungkin video gua sekian dulu. Jangan lupa kalian subscribe video gua ini, terus like, komen, dan share. Semoga bermanfaat buat kalian. Yang belum subscribe langsung klik tombol subscribe, lonceng jangan lupa, jadi kalian biar dapat notifikasi dari upload video gua yang terbaru ya. Biar gua lebih semangat lagi di konten tentang YouTube pot mobil pot gua ini. Sampai jumpa lagi guys di channel berikutnya. Bye.